Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke NK Channel, dan kali ini saya mau unboxing memori Gale Evo X2 RGB. Di sini tulisannya Ryzen ya. Sebenarnya saya mau merakit PC untuk Intel, tapi nggak tahu di sini Ryzen. Cuma kata yang jual ini juga support untuk Intel. Ya, mudah-mudahan dia nggak bohong ya. Terus di sini dia ada AuraSync Gigabyte. Kemudian di sini MSC dan juga ASRock. Jadi empat brand ini udah disupport sama Gale. Boxnya itu lumayan gede ya, dan ini lumayan berat, tapi ya nggak terlalu berat ya. Coba langsung aja kita buka. Ini ukurannya 16 giga DDR4 dual channel 3200 mHz. Ya, ini dia Gale. Ukuran RAM-nya memang jumbo ya, jumbo. Saking gedenya jumbo. Dan ini jelas ini ada tulisan Ryzen di sini. Saya ragu apakah kira-kira nggak ada kendala kalau dipasangin Intel. Ini dia bentuk RAM-nya. Ini spek lengkapnya, coba tuh bisa terlihat kan. Dan ini bakal LED RGB nya nah, ini dia. Ini nggak tahu nih buat apaan, ini mungkin seni kali ya, seni Gale. Garansinya seumur hidup ya. Ya, lanjut kita lihat hasil tampilan RAM ini dipasangkan di motherboard Intel. Kira-kira ada masalah atau enggak? Ya, seperti kebanyakan dari produk Gale, dan saya juga udah pernah unboxing. Ya, kurang lebih sama sih hasilnya. Yang Evo X ini udah pernah atau belum ya? Saya lupa ya. Tapi memang RGB atau RGB dari Gale ini lebih menarik dibanding Adata. Saya pernah unboxing yang Adata dan terus lihat RGB-nya itu kurang cantik. Dan satu lagi, yang ini dia nggak perlu pakai kabel ya untuk sinkronisasi. Beda dengan yang Gale sebelumnya itu. Kalau yang sebelumnya itu mesti pakai kabel biar sinkron dengan motherboard-nya. Kalau yang ini nggak perlu. Yaudah, itu aja guys unboxing dari Gale Evo X ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.